Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi sebut, Sukabumi merupakan surga yang terpendam. Menurutnya, percepatan pembangunan jadi bagian konsen pihak pemerintah seperti jalur akses selatan. Tidak hanya itu, daerah otonomi baru atau DOB, Kabupaten Sukabumi Utara bukan sekadar wacana biasa. Di tataran provinsi, pemekaran wilayah ini sudah disepakati oleh Pemprov dan DPRD Jawa Barat, begitu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jabar, Dedi Supandi saat menghadiri peringatan 153 tahun hari jadi Kabupaten Sukabumi di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Ya harapannya Sukabumi ini kan surga yang terpendam ya, alamnya indah, apalagi Sukabumi daerah selatan. Maka percepatan pembangunan daerah selatan ini menjadi bagian konsen yang kita lakukan. Makanya diteruskan pembangunan yang Bocimi yang tahap 2, sesi 2 selesai, nanti sesi ketiga itu lanjut sampai ke Cianjur dan Padalarang. Nanti akses itu akan membuka akses Jakarta-Bandung atau Bandung-Jakarta lewat jalur selatan. Dan ini akan nanti mendukung percepatan Sukabumi Selatan. Dan yang kedua, kita juga sudah sepakat di Provinsi Jawa Barat, termasuk dengan DPRD-nya, rencana pemekaran daerah otonomi baru. Yang salah satunya adalah Sukabumi Utara. Jadi berharap dengan adanya daerah otonomi baru akan semakin unsur-unsur pembangunannya meningkat dan beberapa daerahnya semakin terpantau oleh pemerintahnya. Karena dengan pemekaran ekonomi baru berarti pemerintahnya nambah, anggota DPRD-nya juga nambah, unsur pemerintahnya nambah, terus daerah-daerah itu akan semakin mereka bisa mampu mengawasi dan melakukan pembangunan dalam aspek lokal. Pada saat kemarin sudah dilakukan peresmian Tol Bocimi, akan dilanjutkan dengan pembangunan tol dari tahap sesi 3 untuk Sukabumi, Cianjur, Padalarang, Padalarang. Bahwa budaya kita sangat beragam, makanya tadi pada saat semuanya menggunakan bahasa Sunda, keren lah. Apalagi di Provinsi Jawa Barat pun juga dalam tata acara pakaian sehari-hari itu juga budaya lokal dimanfaatkan. Jawa Barat ini kan ada tiga. Kalau Jawa Barat ada tiga ya. Ada daerah Bodebek, itu pasti Betawi. Ada daerah Cirebon, mereka juga adalah daerah-daerah bahasanya bahasa Cirebon, dan ada Priangan. Jadi kalau kita di provinsi semuanya menganut dan mendukung bahwa ketiga wilayah yang berbeda ini dengan ada yang Betawi, termasuk Cirebon dan juga Priangan yang menggunakan, bahkan bila perlu dipergunakan sampai ke kegiatan tingkat sekolah-sekolah. Oke. Ya, tentu pada hari ini adalah hari yang bahagia buat kita semua warga masyarakat Kabupaten Sukabumi, khususnya Kota Pelabuhan Ratu, karena Kota Pelabuhan Ratu merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi, di mana tentu kami berharap ya, saya selaku putra daerah di Pelabuhan Ratu, anggota dewan di Kabupaten Sukabumi Dapil 1, tentu berharap banyak bahwa di ulang tahun Milangkala Kabupaten Sukabumi ini, harapannya adalah bagaimana suasana kebatinan pemerintah daerah dengan warga masyarakat semakin dekat. Lalu juga kebijakan-kebijakan tentu saja ini diharapkan lebih proaktif lagi kepada masyarakat menengah ke bawah. Kemudian juga tentu juga kita dorong sehingga ekonomi yang diwujudkan oleh pemerintah daerah bersama dengan para pemerintahan, para yang lain sehingga bisa bermanfaat buat masyarakat yang tersebut. Kalau secara makronya ya sektor ekonominya harus benar-benar digenjot. Ya, tentu karena Sukabumi adalah nuansanya adalah religius, ya tentu pemerintah daerah dalam hal memberikan satu kegiatan ini harus lebih proaktif lagi dalam pembinaan pondok-pondok pesantren, sarana pendidikan, sarana pendidikan agama, para ustadz, para kiai. Ini adalah
suasana yang harus memang betul-betul dipikirkan secara serius. Kebijakan anggarannya perlu proaktif kepada mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Siapa, Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Sukabumi yang ke-123. Semoga semua Sukabumi tetap jaya, maju, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinas Rudin Sumatera Utara SPD, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sukabumi, Provinsi Dapur 1. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-153 Kabupaten Sukabumi. Semoga hina milangkala Kabupaten Sukabumi anugerah 150 tilye Kabupaten Sukabumi tambah jaya dan berjaya. Merdeka!